الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله يا الله 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 mulai كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذكر أكن أولى الله سوء pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya أسوة حسنة ada contoh yang amat baik ada keteladanan kan sudah banyak hal yang kita tahu itu Allah SWT kan في قصصهم عبرة لأولي الألباب betapa sebetulnya pada kisah Nabi Ibrahim salam dan keluarga serta pengikut-pengikutnya ada kisah-kisah yang bisa diperlemani yang bisa diacu terkategori orang yang berpikir orang yang berpikir orang yang punya sebetulnya emosional Bapak saudara hadirin sekalian kalau kita coba telusuri poin-poin yang bisa kita petik sebetulnya dari kisah. Di antaranya satu, betapa terlihat bentuk kecerdasan Ibrahim kecil
baik juga secara rasionalitas, logika, intelijensi, maupun sebetulnya dalam kecerdasan. Kita tahu sama bagaimana kisah Ibrahim kecil di alam terbuka berupaya senantiasa mencari siapa Tuhan, siapa yang menciptakan, siapa yang menciptakan orang tuanya, siapa yang menciptakan alam sekelilingnya. Kita tahu bersama bahwa Ibrahim alaihissalam sebetulnya lahir bukan dari orang tua yang menganut, meyakinkan dirinya bahwa Allah Tuhan. Tapi mereka adalah orang-orang yang mengikuti tradisi pada masyarakat waktu itu, yakni menyembah berhala. Bayangkan poin-poin telusuran yang dia lakukan untuk menjadi Tuhan. Dia lihat ada sebetulnya cahaya besar di langit, dia katakan itu Tuhan. Tapi dia sendiri akhirnya membantah. Mungkin itu Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan ada hilang muncul. Sampai juga sebetulnya setelah dia mulai berbalik, berakar, berpikir. Satu kali dia rubuhkan, dihancurkan berhala-berhala. Yang diantara berhala itu adalah produk buatan perempuan sendiri. Dia hancurkan berhala-berhala kecil, dia tinggalkan satu berhala besar. Setelah itu hancur, dia letakkan alat penghancur itu di bahunya berhala besar. Pada saat itu dikejar dan ditanyakan oleh pihak balai tentara pada waktu itu, dia menjawab mungkin berhala besar itulah agaknya yang menghancurkan berhala-berhala besar. Tentu mereka tidak bisa menerima. Karena tidak mungkin, bagaimana mungkin sebetulnya berhala yang terbuat dari pasir dan semen seperti itu akan bisa menghancurkan. Dia tidak punya daya untuk bergerak. Jadi saat itulah dia coba bergerak. Ya bagaimana sebetulnya berhala yang tidak punya kekuatan, yang tidak bisa apa-apa. Kok ada sebab? Sebagai Tuhan Anda. Itulah menjadi puncak sebetulnya kemarahan Namrud, raja yang berintah pada waktu dengan pengikut-pengikutnya. Yang akhirnya dalam sejarah, kita akan Allah SWT, Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kalau kita coba refleksikan dalam kondisi hati, betapa banyak juga sebetulnya orang-orang yang berpetualang mencari Tuhan. Di antara yang bisa kita ceritakan itu, hadirin sekalian, bagaimana sebetulnya seorang yang bernama Maurice Ruel, seorang ahli bedah berbangsa Prancis, dari hasil penelitiannya tentang mumi Fir'aun, yang akhirnya membuat dirinya masuk Islam, mu'alaf. Akhir atau muara sebetulnya dari pencarian Tuhannya. Sehingga diyakinkan dalam dirinya bahwa Allah Tuhan yang sebenarnya. Demikian juga sebetulnya Jacques Cousteau. Seorang peneliti kelautan, dia pakar kelautan. Yang menemukan beberapa lapisan air laut tidak bercampur satu sama lain. Seperti di selat Gibraltar. Itu juga akhirnya yang menghantarkan dia akhir dari petualangan dia mencari Tuhan. Dia temukan Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Tidak hanya dari kalangan saintis, para ilmuwan, para akademisi, orang yang idiot, autis, ada WNI keturunan namanya Mario Rajasa, masih remaja. Petualangannya mencari Tuhan, dia berpindah-pindah dari satu agama ke agama yang lain, Buddha, Kristen. Akhirnya muaranya itu adalah dia temukan bahwa Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Dalam hal ini satu poin yang bisa kita tarik, hadirin sekalian. Mereka-mereka itu berpetualang mencari Tuhan dengan segala lika-liku yang mereka hadapi. Kita alhamdulillah tanpa ada perjuangan sedikit pun sebetulnya. Allah sudah takdirkan bagi kita sebetulnya untuk menempatkan Allah sebagai Tuhan kita. Persoalan lebih jauh adalah bagaimanakah kita menempatkan Allah itu benar-benar jadi Tuhan. Apakah kita punya ketergantungan yang tinggi atau tidak sebetulnya dengan Allah? Atau sebetulnya di balik itu, selain daripada itu, kita menempatkan hanya sekadar sebuah takdir yang dilalui begitu saja bagikan air mengalir. Karena sudah dari sononya orang tua saya Islam, orang tua saya meyakinkan aku meyakini ada Allah. Ya sudah, itu berimplikasi kepada saya lebih cukup sebagai penggunanya. Misal seperti itulah perenungan penutupnya.
Bapak saudara hadirin sekalian, kalau kita tarik juga satu poin lain, tragedi yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Bayangkan Ibrahim alaihissalam sudah begitu lama hidup dengan istrinya berpuluh-puluh tahun, belum dikurangi Allah anak. Akibat dari doa dan takarrub dia kepada Allah, akhirnya Allah berikan. Tetapi setelah diberikan anak, tidak berhenti akhirnya ujian yang diberikan Allah kepada dia dan keluarganya. Dalam cerita, bagaimana anak kecil yang namanya Ismail, yang nantinya juga jadi nabi, itu dibuang, sebetulnya diisolasi bersama istrinya di tempat yang sangat jauh dari sumber kehidupan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada air. Dan setelah Ismail alaihissalam beranjak balik pun sebetulnya tidak berhenti juga proses ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Allah perintahkan ke Ibrahim untuk menyembelihnya. Hadirin sekalian, sosok orang-orang pilihan Allah saja sebegitu luar biasanya ujian yang diberikan Allah. Bagaimana kita sebetulnya? Apakah kita sebetulnya tidak akan luput dari proses ujian? Sebagaimana seperti apapun dianya, kemampuan kita, kekuatan keimanan yang kita miliki, itu pun sebetulnya jadi objek yang tidak luput oleh Allah dilakukan proses ujian. Karena memang Allah nyatakan begitu. Hasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftana. Kata Allah, apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman tanpa ada proses pengujian. Termasuk juga ujian memberikan dampak yang luar biasa. Bukan hanya sekedar pengukuran keimanan, Allah juga nyatakan sebetulnya ujian itu akan dilakukan untuk pengukuran ujian kesabaran. Allah mengatakan, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh kamu akan kami uji sehingga akan tahu sebetulnya siapa di antara para mujahid-mujahid yang berjihad sebetulnya benar-benar berkorban demi Allah Subhanahu wa taala dan ujian kesabaran. Bahkan juga sebetulnya pengujian yang diberikan oleh Allah untuk mengukur kualitas amalia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan untuk mengujimu itu kata Allah untuk mengukur siapa di antaramu sebetulnya punya amaliah yang berkualitas. Untuk itu hadirin sekalian, kalau kita coba telusuri lebih jauh sebetulnya, pengujian yang diberikan oleh Allah itu tidak selalu dalam bentuk yang tidak senang dan tidak nyaman. Banyak ujian-ujian Allah sebetulnya, bentuknya itu adalah yang membuat nyaman. Karena Allah nyatakan seperti itu. Walanabluwakum bisyarri wal khair. Sungguh sebetulnya, kami akan mengujimu dalam bentuk hal yang tidak menyenangkan dan hal yang menyenangkan. Selama ini konotasi agaknya oleh sebagian besar kita, konotasi ujian itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehingga melupakan sebetulnya ada poin-poin besar yang selama ini Allah berikan, baik dalam bentuk kenyamanan, kesenangan, harta, jabatan, anak keturunan. Kita lupa bahwa itu pun sebetulnya adalah bentuk ujian. Nah Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sebetulnya bahwa harta yang kamu miliki, keturunan yang kamu miliki itu juga sebagian atau itu adalah bentuk ujian juga dari Allah. Persoalan lebih jauh hadirin sekalian, banyak kita yang terlena sibuk dengan upaya-upaya pencarian harta benda dan jabatan yang sebagainya dengan kehidupan ke dunia hedonistik, materialistik. Sehingga kita tempatkan dia sebagai ilah-ilah baru. Tuhan-Tuhan baru. Selain dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat itu kata Imam Al-Ghazali, kita sudah memunculkan syirik-syirik kecil dalam kehidupan kita. Sebetulnya. Disadari atau tidak? Sehingga habis energi, habis waktu sebetulnya bersibuk ria dengan hal ini. Kadang-kala ya sampai mengingkari perintah Allah, larangan Allah. Allah sebetulnya sebatas di saat kita butuh ingat Allah. Di saat kita mengalami kesulitan kita ingat Allah.
Pada saat kesulitan sudah selesai, pada saat apa yang dimaksudkan sudah tercapai, Allah terlupakan. Ya, bagaikan cara hidup manusia, orang suka sebetulnya akan berbuat baik dengan seseorang, karena ada maunya. Dia akan bisa memberikan sesuatu kepada orang tersebut kalau dia bisa memberikan nilai yang lain kepada dirinya. Pada saat itu sudah tercapai, dia lupakan. Tapi kalau kita pikir, Allah saja yang sebegitu luar biasa memberikan nikmat dan rahmat kepada dia, pada saat itu sudah tercapai pun dia lupakan Allah. Apatah lagi sebetulnya manusia. Makanya hadirin sekalian, lama-kelamaan sebetulnya apa yang dimasukkan oleh Allah menjadi musibah bagi dia. Menjadi bala bagi dia. Menjadi azab bagi dia. Kenapa? Karena memang dia terjebak dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau maksiat, atau kemungkaran-kemungkaran sebetulnya yang sangat membuat Allah itu. Dalam hadirin sekalian, kalau kita coba telusuri betapa satu hal yang sangat naif sekali ya, ditemukan sebetulnya dalam kehidupan dan berita-berita yang memunculkan di berbagai media misalnya, betapa banyaknya manusia terjebak dengan kemungkaran Allah, hal-hal kemungkaran dan sebagainya. Berapa minggu yang lalu ditemukan di sebuah hotel di Tanah Datar 10 pasangan laki-laki dan perempuan yang ilegal mengamar dia di kamarnya hotel. Setelah ditelusuri ternyata ke 10 pasang itu masing-masing sudah punya suami, punya istri sebetulnya di rumah. Di Tanah Datar. Betapa satu hal yang lazim saja sebetulnya hadirin sekalian, perbuatan zina di mana-mana. Baik di kelas-kelas yang levelnya dalam kategori suami istri yang dimaksudkan tadi, termasuk juga soal anak-anak. Anak-anak remaja sekarang hadirin sekalian, satu hal yang biasa saja menghadapi yang persoalan seperti ini. Dalam sebuah penelitian dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, yang dilakukan penelitian di sejumlah kota, terdapat 15% dari 62 juta remaja usia 10 sampai 24 tahun telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah. 3 juta di antaranya telah melakukan aborsi, pengguguran kandungan. Kalau kita mengaca dalam lingkungan kita hari ini, betapa juga kita tidak begitu mempersoalkan kalau ketemu sebetulnya anak gadis yang hamil di luar nikah. Paling nanti diproses, kalau usianya masih di bawah umur, diajukan kepada pengadilan agama, diminta sebetulnya dispensasi nikah. Terus dilakukan nanti proses itu di KUA, selesai juga dilakukan. Nanti diperhelatkan oleh orang tuanya. Seolah-olah orang tuanya memproklamirkan sebetulnya kepada masyarakat, hey, ini anak gadis saya yang sudah nikah sebetulnya. Sesudah dia hamil. Dan lingkungan pun sebetulnya juga tidak ada masalah. Memberikan apresiasi saja, menghadiri undangan helatnya. Tidak ada sebetulnya beban-beban lain yang diberikan oleh lingkungannya. Tidak ada beban psikologis, tidak ada beban sosial bagi pelaku-pelaku yang seperti ini adanya. Belum kalau kita lihat di sisi yang lain. Pertama, mudah sebetulnya anak-anak remaja kecil itu membunuh kawannya. Dalam sebuah penelitian juga, ada anak kelas 6 SD membunuh temannya. Tawuran di mana-mana. Penzoliman, penyiksaan kawan-kawannya. Viral di berbagai medsos. Ada anak remaja yang masih di bangku SLTP tanpa malu-malu mempertontonkan adegan mesranya dengan lawan jenis melalui telepon selulernya. Betapa hal yang dianggap suatu biasa-biasa saja, mereka berasik masuk pada remaja ini untuk menonton pornografi yang ditayangkan di berbagai media sosial. Dan lain sebagainya hadirin sekalian. Sekarang juga ada temuan bahwa di Tanah Datar LGBT tertinggi di Sumatera Barat. Di saat seperti inilah hadirin sekalian, ujian berubah menjadi bala, berubah menjadi azab. Itu juga
agaknya yang kita temukan pada Allah. Seolah-olah musibah, azab, tiada henti-hentinya. Bisa dikatakan sebetulnya, itu adalah akibat dari orang yang melakukan kemungkaran. Karena Allah nyatakan, ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Bahwa musibah itu, bencana itu sebetulnya datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan, itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Bahwa apapun sebetulnya musibah yang ditimpakan kepadamu, itu akibat dari tanganmu sendiri. Daharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydikum. Tetapi sebetulnya hadirin sekalian, bagi kita yang tidak terjebak dengan persoalan kemungkaran, kita juga akan jadi korban dalam hal itu. Kalau memang kita semua menyadari bahwa ini persoalan akan berdampak negatif kepada kita semua, baik itu kita pelakunya atau tidak. Untuk itu perlu dilakukan konsolidasi. Perlu kita lakukan sebetulnya introspeksi diri besar-besaran. Dengan cara apa? Patuhi perintah Allah. Jangan kalau sudah ada ditetapkan oleh Allah, kita cari juga helah untuk menjawab dengan cara yang lain. Jadikan Allah nomor satu. Allah perintahkan satu, nomor satu. Ikuti. Hal yang seperti ini perlu dilakukan secara besar-besar. Secara berjamaah. Kita masih sibuk juga mempertentangkan. Boleh tidak berzikir itu ramai-ramai dan tidak ramai-ramai. Kita masih juga memperbincangkan perbedaan waktu tanggal 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Pada persoalan substansi dan kehidupan kita yang kita tengah hadapi sampai hari ini, hari ini sekalian, yakni adalah persoalan manusia dan kemungkaran. Saatnya momentum Idul Adha kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarga dan para pengikutnya sebagai contoh keteladanan bahwa menempatkan Allah segala-galanya. Satu hal luar biasanya. Kenapa sebetulnya Ibrahim dengan senang hati saja sebetulnya mencoba mengisolasi istri dan anaknya? Kenapa sebetulnya Ibrahim Ismail alaihissalam dengan senang hati saja sebetulnya menerima perintah orang tuanya yang akan menyembelih? Kenapa Siti Hajar sebetulnya sebegitu dengan senang hati saja mau ditempatkan pada tempat yang terisolasi sedemikian rupa? Karena perintah Allah. Siti Hajar pernah bertanya kepada Ibrahim, kenapa engkau tempatkan kami di daerah yang seperti ini? Apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim AS, benar, ini perintah. Bagaimana Ismail menjawab pada saat ayahnya mengatakan ada perintah dari Allah untuk menyembelihmu? Jawabannya sederhana saja. If'al, nah tu'mar, satajiduni insyaAllah, minasallah. Lakukan ya Allah, karena itu perintah Allah. Lakukan ya ayah. InsyaAllah engkau akan temukan saya bagian dari perbuatan. Sebegitu luar biasanya kalau sudah Allah yang perintahkan. Kendati untuk korban diri sendiri sekalipun, ya siap. Apalagi untuk korban-korban yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi, momentum-momentum yang punya nilai-nilai yang sangat luar biasa ini, menjadi hal yang bisa kita temukan bersama untuk konsolidasi yang saya silakan secara besar-besar, secara berjamaah, untuk kita coba perangi berbagai maksiat yang ada dalam man ra'a minkum munkar falyughayyir bihi. Siapa yang melihat kemungkaran harus cegah sebetulnya kekuatan yang kita miliki. Apa kekuatan kita miliki? Itulah yang kita lakukan untuk mencegah kemungkaran. Cabir ya absar la'allakum. Thank you.
sholatlah karena Tuhan dan berkorbanlah. Sholat dalam pengertian yang dari komprehensif tidak hanya sebatas patuhi melaksanakan, tapi punya nilai. Sholat karena bukan proses ibadah. Korban juga ini masukkan tidak hanya sekadar terlihat tahunan yang korban, tidak, tapi bagaimana juga korban dalam bentuk substansial hal apapun bukan bertentangan dengan perasaan sekali, bertentangan dengan keinginan sekali. Di dalam ungkapan ayat inilah artinya yang mencoba melihat bahwa kendati siapapun yang membenci kita dalam hal itu, Allah tidak memberikan tempat itu. Makanya jadilah apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, Allah kabulkan, termasuk upaya kita sampai terjebak. Kenapa? Kenapa? Kita cari dia. Thank you.